Babi, kisah kaunter aku. Adilah. Wi, kini jual itu mahal itu ujung kita balik. Kau. Nampu kita nak tunggu untuk macam mana, Yokma? Wah, gila. Dekat depan rumah banjir gila. Di Parma. Dia macam laut. Wah. Subhanallah, rekod dalam sejarah. Dalam sejarah sejak 19. Cip. Oh, Cip. Udoh, Cip. Ahli majlis mana ni, Cip? Ahli majlis. Yani daripada NKVI menghala ke Kelang. Lari bersangkut. Jam 13. Sangkut habis. Kita dah tak tahu nak ikut jalan mana dah semua sangkut. Kereta tinggal bumbung stadium. Penat dah. Pusing situ tak boleh, pusing sini tak boleh. Section 13 Hospital MSU. Berapa banyak yang terjejas. Kereta tak, oh, tak berani nak lalu kot air. Ini dekat persimpangan Federal Highway daripada Glamery. Ini Prima U1 Glamery. Nampak kereta dah separuh badan kat bawah. Close tutup. Close tutup pula. Memang jalan tutup. Okay, so sekarang ni saya berada dekat Laman Seri Section 13 Shah Alam. Ini dia keadaan yang agak bahaya kat sebenarnya. So kita dapat perhatikan kat sana. Sebiji Mini Cooper sangkut kat sana. Ini kalau boleh zoom kat sini sikit kan. Kalau belah sana, memang kereta-kereta, lori-lori semua dah sangkut lah. Boleh buat apa-apa kan? Kalau belah sana dengan cerita, Giant 13 pun dah tenggelam. So ini antara abang-abang apa semua yang sangkut kat sini lah. So kepada korang semua, tak kisah berada kat mana ke, kalau ada banjir ke, kalau dengar hujan lebat ke, stay at home. Okay. Nampak banjir. Habis ni macam mana, semua pindah atas lah. Pindah arah itu, tinggal atas. Tenggelam habis tau. Nampak? Gila-gila lah. Kereta ni tak dapat diselamatkan. Barai. Kereta ni tak dapat diselamatkan. Tapi ada menyang kebok. Kebok ada. Apa merata berkata saya sekarang ni berada di hadapan sungai Tidik Air Jaya ni. Okey. Rumah-rumah yang sebelah sini hanya dibatasi dengan tembok. Jadi kalau tembok ni dah, kalau hujan lagi malam ni, kalau air tu melimpah, maknanya keadaan akan membahayakan rumah-rumah sebelah ni. Sebab rumah-rumah ni pun dah naik air. Okey, saya Haji Jabar. Keadaan yang agak runcing lah.
Jadi kita berdoakan agar malam ni tak hujan lah. Itu saja. So keadaan semakin agak semakin getir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.